sobat-sobat di rumah tuh nanyain DP berapa sih? Benar, itu di biasanya. Di 2023 itu kita bisa DP berapa? Oke, betul. Nah, untuk DP-nya itu minimal mulai dari 10 jutaan, Om. Wah, 10 jutaan minimal. Terus minimal 10 jutaan itu angsuran di 3,6 juta. Untuk tipe apa tuh? Tipe di GX okay. Dan di Sport juga bisa. Kita promo itu sampai 56 juta, Om. Promo diskonnya itu sampai 56 juta. Ih, promo teman-teman. Catat, promonya sampai diskonnya 56 juta. Ada tambahan lagi, Om. Ada tambahan lagi. Plus apa 4 tuh? 4 juta sampai 60 jutaan jadinya, Om. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Om Gendut di channel yang sangat luar biasa, channel yang menginspirasi Anda semua dalam berburu mobil impiannya. Di mana lagi kalau bukan di Derosa Auto. Teman-teman semua, apa kabarnya? Om Gendut selalu berdoa buat teman-teman semua, khususnya penonton setia channelnya Derosa Auto. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemurahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, pada siang hari ini yang sangat luar biasa, Om Gendut lagi berkunjung ke salah satu dealer mobil terbesar di daerah Jakarta Timur, yaitu di dealer Suzuki Pulau Gadung. Nah, pada kesempatan kali ini juga Om Gendut akan mengulik, akan bertanya-tanya di dealer ini dengan salah satu marketing terbaiknya, dengan salah satu sales terbaiknya, yang konon infonya di dealer Suzuki Pulau Gadung ini banyak promo menarik, bahkan DP-nya bisa dari mulai 10 jutaan. Bisa juga bagi teman-teman yang ingin pembeliannya secara cash ataupun kredit, bahkan salah satunya lagi adalah pembelian secara syariah. Nah, pastinya teman-teman penonton setia channelnya Derosa Auto suka kebingungan kalau mungkin mau kredit yang syariah. Nah, bagi teman-teman yang ingin syariah, tepat sekali di dealer Suzuki Pulau Gadung ini teman-teman bisa melakukan pembelian secara syariah. Oke, gak usah berlama-lama, kita akan ketemu dengan salah satu salesnya, kita akan berbincang, kita akan kulik-kulik apa aja sih promonya di sini. Untuk itu pantengin terus channel ini. Siap. Oke. Selamat Halo. Siang dengan abang siapa ini? Ya, Parel. Bang Parel, Bang Parel, saya Om Gendut, Bang Parel. Nah, gimana kabar Bang Parel? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, ini namanya Bang Parel. Kebetulan Abang Parel ini adalah salah satu marketing yang lumayan dikenal, bahkan penjualannya bagus, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman semua, khususnya penonton setia channel ini, kalau ingin beli mobil Suzuki nanti ke Bang Parel. Ya, langsung ke saya. Oke, ini Bang Parel, ya, kita langsung aja nih. Kan ini penasaran nih, khususnya nih penonton channelnya Derosa Auto ini, kan tidak hanya untuk apa daerah Jakarta Timur ya. Betul. Ada yang dari Jakarta Barat, bisa Selatan, mungkin Jabodetabek juga Jabodetabek. Nah, sampai Kerawang pun kita bisa. Sampai Kerawang. Boleh. Boleh diinfokan mungkin ini alamatnya di mana nih? Di Jalan Raya Bekasi kilometer 19 depan Terminal Pulau Gadung. Jadi kalau mau datang ke sini langsung kontak saya aja nanti di 081-3460-4779. Itu nomor saya, Om. Oke, siap. Nah, itu teman-teman, jadi tadi udah perkenalan, namanya Bang Parel, nomor teleponnya nanti akan kita cantumin di video. Dan ini alamatnya, pokoknya gak usah pusing-pusing, patokannya Terminal Pulau Gadung. Pulau Gadung, teman-teman. Oke, Bang Parel, ini udah gak sabar nih penonton Derosa Auto, ini udah gak sabar. Kita ngobrol dulu atau gimana, kita kulik-kulik dulu nih, ada apa aja nih promo di dealer Suzuki Pulau Gadung ini. Kita promo itu sampai 56 juta, Om. Promo diskonnya itu sampai 56 juta. Ih, promo teman-teman. Catat, promonya sampai diskonnya 56 juta. Ada tambahan lagi, Om. Ada tambahan lagi. Plus apa 4 tuh? 4 juta sampai 60 jutaan jadinya, Om. Luar biasa. Ini belum pernah saya dengar sebelumnya di dealer manapun. Hanya di dealer Suzuki Pulau Gadung dengan Bang Parel salesnya pastinya. Oke, okay, Bang Parel. Untuk ini tipe apa nih kalau boleh tahu? Ini tipe GX, Om. Tipe GX. Yeah. R3 GX Hybrid. GX Hybrid. Ada berapa varian nih? Boleh ini bisa jelasin mungkin? Jadi di R3 itu ada 4 varian, teman-teman. Oh, 4 varian. Jadi ada R3 GA tipe terendah, R3 GA, R3 GL,
GL R3 GX. GX ini. Ya seperti ini. R3 Sport. R3 Sport. Oke, terus. Nah, kalau harga OTR-nya di NIK 2023 nih di R3 GL Om, manual itu di 250.700.000. Nah, di 250 juta sekian. Ya. Terus lanjut diskonnya ini. Ah, diskonnya. Sampai 20 jutaan Om. Diskonnya 20 jutaan, teman-teman. Di NIK 2023 ya, Om. 2023? Iya. Lu, apalagi 2022-nya nanti ya. Lebih gede pastinya. Kalau di NIK 2023, 2022 Om. 2022. Terus saya kasih diskon sampai 30 juta. 30 juta, teman-teman. Bayangin. Nah, wow, kita lanjut lagi, Om. Lanjut lagi, Bang Barel. Di R3 GL Matic. GL Matic. Ya. Oke. Okay. NIK 2023 itu di 261.700.000. 261 jutaan. Ya. Lanjut. Itu diskon sama. Diskon sama. Oke. Okay. 20 jutaan. 20 jutaan. Di 2023 ya. Oke. Okay. Saya catetin ya. Oke, okay, siap. Nanti di list kita dikasih info. Di 2023. Info. Siap. Lanjut lagi, Bang Barel. Di GX manual hybrid itu di 272.500. GX manual tuh. Terus lanjut. Diskonnya itu 25 jutaan. Diskonnya 25 juta atau lebih gede lagi. Lanjut, Bang Barel, terus. Di GX AT hybrid itu OTR-nya di 283.500. Oke, okay, lanjut. Yang sport manualnya itu di 283.500, dia sama sama GX Om. Oke, okay. Sama OTR-nya ya. Tapi dia manual. Oke, okay, manual, siap. Nah, kalau sport Matic-nya itu di 294.500. 294 juta sekian. Diskon sama. Diskon sama. Sampai nah, 25 juta. Oke, okay. Nah itu bagi yang tipe R3 yang ini ya. Ya, nah, kalau untuk tahun 2022 apakah masih ada stok, Bang Barel? Gini Om, kalau di 2022 itu stok sekarang itu terbatas Om. Oke, okay, terbatas teman-teman tuh. Terus kita nggak bisa pilih warna. Oke. Okay. Warna yang ready stock aja. Yang ready stock aja, siap. Karena memang sudah unitnya 2023 ya, udah 2020. Susah kalau 2022, siap. Terus tapi kalau teman-teman di rumah masih mau 2022, kita ada. Oh, masih ada stok, cuman terbatas. Terbatas. Siap. Dan kalau teman-teman mau tahu lagi lebih lanjut, langsung kontak saya aja. Ah. Bicarakan promo-promo di situ, apa aja sih yang dapat GX nih Om? Ah, GX gimana tuh? Sampai sekarang tuh nanti saya buat masih buat bonusnya itu, kan kita kan nggak ada spoiler. Oh, nggak ada spoiler. Oke. Okay. Tipe GL, GX itu nggak ada spoiler Om. GL, GX nggak ada spoiler. Jadi, tapi dari pribadi saya, saya tetap kasih. Wih, luar biasa. Tipe GL, GX nggak ada spoiler. Tapi kalau teman-teman beli di dealer Suzuki Pulau Gadung khususnya dengan Bang Barel, itu dijamin saya kasih. Kasih free bonus cuma-cuma ya. Cuma-cuma. Cuma-cuma. Oke. Okay. Dan itu untuk pembelian di bulan ini aja atau gimana? Di bulan Ramadan. Oke, okay, berarti jadi gini kalau boleh saya perjelas, pembeliannya di bulan ini tapi promonya dapat promo Ramadan gitu bagaimana? Betul, Om. Oke, okay, luar biasa teman-teman. Nah, berarti teman-teman bagi yang ingin beli mobil khususnya buat mudik ya, betul, pulang kampung. Jadi jangan nunggu Ramadan. Jangan. Berarti di bulan ini aja sudah promo Ramadannya sudah ada khususnya di Bang Barel Suzuki Pulau Gadung pastinya. Betul. Nah, kalau untuk tipe GA nih gimana? Ya. Masih tipe ada GA stok atau gimana? Kalau teman-teman ada main vendor, main split. Oke. Okay. Buat pemerintahan atau instansi ya, perusahaan gitu. Perusahaan itu kita bisa siapin Om. Oke, okay, memang GA itu banyak untuk korporat ya biasa Bang Pare. Betul. Oke, okay, siap. Itu ada promo menarik juga mungkin? Pasti dong. Weh, loh. Bagi... Masa gak ada Om? Oh, luar biasa. Pokoknya untuk teman-teman yang mungkin memang punya korporat untuk kalau untuk plat merah bisa apakah bisa? Bisa disini? Dong. Oh, bisa juga bisa. Tuh. Bisa juga. Jadi nanti bisa beli pembelian. Mau berapa Om? Mau berapa unit? Wih, tuh ditang-tangin saya teman-teman. Puluhan? Ratusan? Wih. Atau ribuan? Luar biasa pokoknya. Stok bisa teman-teman lihat di sini berlimpah. Karena memang pusatnya Suzuki di Pulau Gadung. Betul. Ya, betul ya. Suzuki Pusat. Suzuki Pusat tuh benar. Jadi saya nggak salah pilih nih teman-teman. Nah, hari ini review ke Suzuki Pulau Gadung. Ada lagi Bang Barel yang mungkin mau diinfokan ya, atau promo atau apa? Jadi gini, keuntungan lah pamannya kelebihan beli di Suzuki Pulau Gadung. Untuk kita gini Om, pasti sobat-sobat di rumah tuh nanyain DP berapa sih? Benar, itu di biasanya. Di 2023 itu kita bisa DP berapa? Oke, betul. Nah, untuk DP-nya itu minimal mulai dari 10 jutaan Om. Wah, 10 jutaan minimal. Terus? Minimal 10 jutaan.
itu angsuran di 3,6 juta. Untuk tipe apa tuh? Tipe di GX, okay, dan di Sport juga bisa. Oke, okay, bisa, pokoknya disesuaikan lah, tenang, yeah, lah ya. Tapi ini jarang loh, tapi nggak salah tuh Bang Parel, 10 juta loh, nggak rugi Bang Parel. Nggak salah dong. Nggak salah, bener ya? Salah. Tuh, masih mau nego Om. Serius nih? Kontak aja langsung. Wih, luar biasa. Ini Bang Parel, ini luar biasa nih. Saya jarang nemuin marketing kayak Bang Parel. Betul, Om. Jadi gini, kalau cash itu kita ada tambahan lagi, Om. Sorry, saya potong. Cash ada tambahan lagi. Tambahan diskon lagi. Cash ada tambahan lagi? Ada. Ay, luar biasa. Apa jadi, tuh? Jadi, tadi yang diskon yang tadi saya sebutkan, itu ditambah lagi sekitar 2 juta sampai 3 jutaan, Om. Duh, teman-teman, ditambah 2 sampai 3 juta loh. Oke, Bang Parel, yang ini sudah cukup semua atau gimana? Ada lagi promo-promo? Pokoknya yang mau kredit syariah juga, Om. Syariah, betul. Syariah, nah, gimana jadi tuh? Jadi kan banyak orang yang bilang, ini kredit syariah bisa nggak, Mas? Bisa nggak? Nah, kebanyakan nggak bisa tuh, kebanyakan. Kebanyakan, tapi kalau di saya bisa. Di Bang Parel bisa? Bisa syariah. Nah, betul, teman-teman. Nah, itu biasanya yang teman-teman yang sering terkendala dengan pembelian secara syariah, nah, saya pas bisa bantu. Di Bang Parel ini, di Suzuki Pulau Gadung, beliau bisa bantu untuk pembelian secara syariah. Karena rata-rata saya selalu memakai syariah, Om. Oke, siap. Wah, luar biasa. Ini spesialis ternyata syariah. Siap, siap. Ini mobil apa nih, Bang Parel? Siap, Om. Kita lanjut. Oke, okay, kita ini, lanjut dulu ke sini. Kita geser ke apa nih? Ini Suzuki XL7. Ah, Suzuki XL7. Boleh dijelaskan tipenya mungkin ada berapa? Ya, ini XL7 ini mesin tuh sama, Om, dengan R3. Oke, mesin sama dengan R3, siap, ya, terus? Mesin sama, irit juga pasti sama. Kita nggak bisa raguin lah kalau R3 mesinnya. Betul. Cuman dia modelnya itu SUV. Oh, modelnya SUV, bukan MPV ya? Bukan. Oke, siap, perbedaannya. Oke, terus jadi, dilanjut? Dia ada 3 tipe, Om. 3 tipe, siap. Jadi itu ada di tipe Zeta. Tipe Zeta. Zeta, tipe terendah. Tipe terendah. Zeta manual itu di OTR-nya di 254.800, Om. 254 jutaan ya? 800. 800. Oke, okay, lanjut. Di Zeta Matic-nya itu di 265.800. Oke, okay, terus di Beta manual di 271.600. Oke, okay, yang Matic-nya? Yang Matic-nya itu di 282.600. Oke, okay, satu lagi tipenya apa? Tipe tertinggi, Alpha. Tertinggi. Okay. Alpha manual itu di 281.700. Oke, okay, yang Matic-nya? Yang Matic-nya itu di 292.700.000. Oke, okay, berarti tipe XL7 itu ada 3 tipe ya? Ada 3 tipe. Ada Beta tadi ya? Iya, ini NIK 2023. 2023, maaf, Zeta, Beta, Alpha. Alpha. Zeta, Beta, Alpha, teman-teman ya, untuk XL7 tahun 2023. Betul. Ada promo kah untuk ada DP dan lain sebagainya? Tolong ada dijelaskan, Bang Parel. Jadi kalau di XL7 itu promonya itu diskon sampai 20 jutaan. Diskon sampai 20 jutaan NIK 2023. Oke, untuk DP mulai dari? DP sama, Om, mulai 10 jutaan. DP mulai 10 jutaan. DP mulai 10 jutaan, angsuran di 3,2-an. 3,2-an tuh, teman-teman. Ada lagi bonus yang lain mungkin, cash credit atau pembeliannya? Jadi kalau teman-teman mau nanya, ini tenornya bisa sampai berapa tahun sih? Nah, betul. Banyak kan gitu, Om? Banyak begitu. Kita tuh bisa sampai 8 tahun, Om. Ah, serius nih? Serius dong. 8 tahun? 8 tahun. Angsurannya lebih kecil dong. Ya. Enak terjangkau lah ya. Tuh. 8 tahun. 8 tahun. Bisa itu? Bisa, Om. Untuk semua tipe? Semua tipe mobil Suzuki. Oke, semua tipe mobil kecuali Suzuki. Kecuali pick up. Oh, kecuali, oh ya, kecuali pick up, teman-teman. Kalau pick up memang biasanya nggak ya, panjang ya tenornya. Oke, jadi teman-teman yang mungkin yang apa namanya angsurannya pengen rendah atau sesuai dengan kemampuannya, itu bisa ambil tenor yang panjang, yaitu betul, sekitar 8 tahun gitu. Jadi jangan sampai teman-teman semua yang ingin beli mobil Suzuki khususnya itu ada terkendala dengan masalah angsuran, baik angsuran ataupun tenor, DP. Ya, yang jelas teman-teman punya niat, komunikasikan langsung, telepon langsung dengan Bang Parel. Betul. Insya Allah semua ada solusinya ya, Bang Parel ya. Semua ada solusi. Oke, tadi untuk promo-promo yang Ramadan juga sama berarti ya, dijelasin ya. Sama. Ini kita, ini yang kita buat, Om, promo sampai Ramadan. Sampai Ramadan tuh, baik R3, XL7-nya ya. Cocok buat pulang kampung. Nah, cocok buat pulang kampung. Emang nih kebetulan gini, Bang Parel, kebanyakan juga saya ada teman-teman juga kalau khususnya kemarin karena COVID ya, jadi semua kan banyak usaha tuh yang hancur, yang drop, itulah yang ngedrop, akhirnya berimbas ke kendaraannya, ditarik atau mungkin dibalikin ke leasing, karena memang apa ekonomi lagi begitu. Jadi kalau sekarang di tahun 2023 penonton khususnya apa di channel ini memang
keuangan sudah membaik dan ingin membeli mobil lagi, itu masih bisa dibantu, Om Farel? Masih bisa. Oke, teman-teman, masih bisa dibantu. Dan kan yang di Jabodetabek, Om, KTP daerah aja saya masih bisa bantu, Om. KTP daerah? Tapi udah domisili di sini, Jabodetabek. Oke, KTP daerah, yang penting sudah domisili Jabodetabek, itu bisa dibantu? Bisa saya bantu. Luar biasa, jarang. Ini service excellent namanya. Luar biasa. Jarang saya nemuin sales atau marketing yang seperti ini, langsung bisa menyelesaikan seluruh permasalahan customer. Perlu teman-teman ketahui juga sedikit ini, jadi pembelian mobil ini atau mobil ini adalah salah satu aset yang aset bergerak kali ya, berjalan. Jadi bila mana teman-teman pembelian unit di 2023 NIK-nya 5 tahun ke depan mungkin lagi kekurangan, membutuhkan buat atau mau tukar tambah bisa, atau juga mau buru-buru dilepas. Betul. Lagi karena dibanding dengan mungkin tanah dan sebagainya, mobil itu salah satu aset yang gampang dijual. Betul. Ya, Om Barel. Jadi kan kadang gini juga, Om, konsumen tuh bermacam-macam tipenya. Betul, Om. Betul. Jadi ada gini, Mas, saya kan beli ini kan di 2023, padahal nik mobil itu 2022. Betul, hanya SNK-nya ya, berarti ya. Jadi hanya SNK yang 2023. Ya, SNK-nya. Jadi teman-teman kalau beli nik 2022, betul nanti SNK-nya jadinya 2023. Tapi secara kalkulasi harga itu tetap dihitungnya adalah di 2022, yaitu perakitan. Jadi jangan sampai salah paham. Jangan sampai salah paham, betul. Dan itu jangan sampai nanti bisa merugikan buat teman-teman gitu ya. Pokoknya di 2023 ini udah ready stock, okay, dan siap jual, Om. Oke, siap jual, siap. Warna okay. Ready. Warna ready. Untuk tipe lain seperti ada yang unit baru yang kecil mungil itu apa? Itu Espresso, Om. Oh, Espresso. Ada juga stoknya di ada. Sini? Ada. Oke, bisa dijelasin mungkin harganya itu berapa? Espresso itu di manual itu di 155 juta, itu belum diskon. Belum diskon. Oke, ya teman-teman yang pengen mobil Suzuki Espresso ya. Espresso. Yang kecil-kecil mungil itu bisa nanti kontak Bang Farel. Nah, Bang Farel, ini saya agak sedikit ngobrol, tanya-tanya dikit lagi nih. Boleh, ini boleh. Dealernya kan begitu besar. Saya lihat ke belakang luas segala macam. Nah, ini untuk spare part, suku cadang dan lain sebagainya, servis itu juga tersedia di sini. Tersedia dong, Om. Di sini itu body repair itu ada. Oh, body repair, teman-teman. Ada. Jadi komplit ya? Komplit dong di sini. Iya. Kan Suzuki Pusat, Om. Oh, tadi saya kaget masuk dari depan tuh kecil. Saya pikir kecil, tapi pas masuk ini luar biasa. Buat test drive juga bisa. Bukan main. Ini buat lapangan terbang juga gede, teman-teman. Ini benar luar biasa. Jadi, selain dari stok yang banyak, unitnya pasti banyak, promonya menarik, juga servisnya dan suku cadangnya juga tersedia. Jadi gitu. Ya, jadi kita di sini ada body repair, ada buat servis. Ada servis, terus juga ada juga bermacam-macam di sini, Om. Oke. Oke, teman-teman, itu aja mungkin review pada kesempatan kali ini di Suzuki Pulau Gadung dengan salah satu marketing terbaiknya yaitu Bang Farel. Jadi Om Gendut tidak lupa mengingatkan kepada teman-teman semua, khususnya penonton setia YouTube-nya De Rosa Auto, silahkan telepon segera nomor telepon Bang Farel yang ada nanti di video atau di deskripsi untuk melakukan pembelian unitnya. Jadi kalau teman-teman tidak ada waktu pun bisa di rumah, bisa. Jadi cukup duduk manis, janjian sama Bang Farel, proses di rumah. Proses di rumah, yang jelas siapkan uang booking fee-nya dan itu cukup 1 juta. Rupiah. Sekali lagi, promo Lebaran sudah dimulai di bulan ini. Siap. Jadi jangan sampai kelewatan, teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mudik, sebentar lagi ingin pulang kampung, ingin membawa mobil barunya, ketemu dengan sanak saudaranya, familinya, keluarganya, pastikan Anda membeli mobil di Suzuki Pulau Gadung dengan promo DP yang sangat menarik. Dan data pun bisa dibantu. Bantu. Sampai approve. Sampai approve. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tonton terus video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan. Ya udah gampang lah itu. Kan kita kan